Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Saya melihat acara ini adalah acara matang yang unik dan juga yang doa kita unik. Apalagi sepanjang hidup saya belum pernah. Karena itu sambutan saya juga, saya coba untuk ini. Bunyi. Kalau di atas panggung. Kita itu kotornya banyak, luas, di atas. Itulah sebabnya kita itu. Udah diwakili. Kalau profesor, pengetahuannya fokus. Nah, wali kota Madiun gimana? Udah kan tadi? Lupa yang tanya. Ngapain lagi sih? Aku mau rekam. Sama di sini, sama di sini. Jadi kejahatan itu adalah bayang-bayang peraturan. Ketika
ketika peradaban ini berkembang, tentu di situ ada layak-layak peradaban. Peradaban teknologi sekarang ini telah menciptakan kejahatan baru, seperti kejahatan cyber. Dan saya kira apa yang disampaikan Profesor Herman Sutisna hari ini juga sangat berguna untuk kita, khususnya terutama di dalam kajian keamanan nasional dan untuk Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa misi dari perguruan ini adalah kebangsaan, misi kebangsaan dengan berbasis security. Itu sebabnya di lembaga ini juga ada pusat kajian yang mengkomisian dan anti korupsi. Sekali lagi, itu saya sangat apresiasi acara ini. Semoga berjalan semua lancar, suatu ulang tahun yang unik. Karena itu, mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Titik. Semoga panjang umur dan senantiasa sehat, walafiat dan terus berkarya. Saya juga kabur kepada Anda karena Anda mempunyai kawan-kawan yang mempunyai area yang begitu luas. Ini tentu diberi hari semuanya, dan Anda juga membawa kita untuk mempunyai jaringan-jaringan pertemanan yang luas ini. Sekali lagi, dalam hati yang berindahan, saya atas nama pimpinan yayasan menyampaikan apresiasi dan selamat ulang tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.